Apa bedanya liang kubur dengan liang lahat? Liang kubur itu yang agak lebar, 1 meter setengah atau kali 50 atau 70 meter. Liang lahat tempat kita itu yang digali lagi masuk sudut. Ya kan? Nah, itulah pas-pas dengan diri kita. Masuklah kita di situ. Ibu-ibu ini yang sudah di-bleaching semua apakah apa, glowing. Cacing punah urusan. Ya toh? Masuk. Kata Nabi, tidak bisa lagi kau beramal. Tidak bisa lagi kau sholat. Tidak bisa lagi kau puasa. Hanya tiga lagi yang bisa terus mengalir meskipun kau sudah tulang belulang. Angkatan kita yang wafat kurang lebih sudah 50 kan? Ada yang wafat 10 tahun yang lalu. Apa dia sudah masuk surga kalau orang baik? Tidak. Apa dia masuk neraka kalau orang jahat? Tidak. Masih transit. Berapa lama transit di kubur tergantung berapa lama datangnya kiamat. Bagaimana kakek-kakek kita yang meninggal 100 tahun yang lalu? Gimana kakek-kakek kita yang meninggal leluhur neneknya, 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 nenek kita yang 1000 tahun yang lalu? Itu masuk kubur bukan persoalan balik lagi. Tidak balik-balik lagi kita, Pak. Kalau mati lampu di sini, masih ada pilihan. Ada, nyalakan HP. Iya kan? Mati lampu di sini, masih gelap. Masih, tapi batasnya paling 1 jam. Mati lampu dalam rumah ini masih lebar. Kita masih bisa lompat kalau ada ular masuk. Tapi di kubur, ditindis. Tidak bisa lagi kita goyang. Mati lampunya bukan sehari, selama-lamanya. Dan kalau ibu masuk kubur, tidak ada pilihan. Ada pegawai polisi, tidak disenang. Tempat tugasnya mutasi, jauh. Ada pilihan tidak, ibu? Ada? Ada, pensiun dini. Selesai. Tidak ada urusan sama Kapolri. Saya berhenti. Ibu-ibu, suaminya kasar, tidak kasih nafkah, ada pilihan? Ada pilihan? Ada, ceraikan saya. Bapak-bapak istri cerewet, boros, tidak menghargai suami, ada pilihan? Ada, malah 2 pilihan bapak. 1 ceraikan, 2 tambah lagi. Iya toh? Pergi merantau ke Sulawesi, tidak nyaman Sulawesi, ada pilihan? Ada, balik lagi ke Jakarta, ke Bogor. Tapi masuk kubur, ada pilihan? Hah, tidak enak, keluar dulu deh. Ibu keluar, viral 1 dunia. Nah, pada saat itu kata Nabi, 3 saja yang bisa menolongmu. 1, Ibu Ratna. 1, anak yang soleh dan soleha. Anak hafal Quran. Anak hafal Quran, Pak, tidak mesti dari kandungannya, Ibu Ratna. Tidak, kan sudah besar. Sudah jadi polisi, hah? Sudah dewasa, tidak mungkin lagi bisa hafal Quran. Lalu bagaimana caranya supaya dapat pahala hafal Quran? Ini anak kita ini, Pak Puji, sama hukumnya di hadapan Allah. Bapak punya anak penghafal Quran. Tidak mesti dari rahim. Kalau harus dari rahim, gimana perempuan yang tidak menikah? Gimana bapak-bapak yang tidak punya keturunan? Berarti tidak punya harapan punya anak yang soleh. Punya anak yang soleh, soleha, itulah yang bisa menyelamatkan ibu ketika dikubur. Ibu-ibu, ketika masuk kubur, ibu. Loh, ibu, siapa yang doakan ibu? Siapa? Suami. Kawin lagi, bu. Jangan, bapak-bapak ini, kalau bapak meninggal, siapa yang doakan? Teman, coba aja lihat di grup WhatsApp. Saudara meninggal, dia tidak kirim doa, dia cuma kirim stiker. Iya toh, siapa yang doakan? Anak. Saya mau tanya ibu, ibu-ibu, bisa tidak jadi anggota DPR anaknya tidak pernah nyalek? Bisa tidak? Tidak bisa. Bapak-bapak bisa tidak jadi Kapolres anaknya tidak pernah daftar ke sekolah polisi? Tidak mungkin. Bisa tidak anak ibu jadi dokter tidak pernah kuliah fakultas kedokteran? Tidak mungkin. Tapi bisa tidak anak ibu soleh dan soleha meskipun tidak sekolah? Bisa. Bisa tidak anak bapak ibu soleh dan soleha meskipun dia tidak akpol? Bisa. Berarti mendirikan anak, menjadikan anak soleh dan soleha jauh lebih mudah daripada jadikan akpol. Cari muka kiri kanan, kadang kala sogo. Ya kan?
sayang kita kalah sama setan. Kita lebih bangga kalau anak kita jadi polisi, jadi tentara, jadi dokter, jadi anggota DPR, meskipun dia kita tidak pernah lihat datang berjamaah di masjid. Usia senja, Ibu, yang kita harapkan anak kita. Berapa banyak kita lihat sudah tua, siapa yang ngurus orang tuanya? Bukan anaknya. Siapa pembantunya? Siapa sopirnya? Orang miskin itu yang begitu. Mau kemana ini jabatan? Pasti ditinggal. Maka seorang istri, nah, karena ibu-ibu sudah tidak bisa melahirkan, cucu. Ajarkan anak kita akhlak. Itu yang paling penting. Anak-anak kita sekarang, Pak, cerdas-cerdas. Nggak usah khawatir soal kecerdasan anak kita. Yang kita khawatirkan akhlaknya. Oleh anak-anak kita, Pak Puji pasti masih ingat waktu kita kecil, jangankan bicara kasar sama orang tua, natap aja wajahnya kita sudah dianggap kurang ajar. Saya masih dapat itu. Kalau lewat depan orang tua kita harus bungku-bungku, tabik-tabik-tabik kalau orang Sulawesi. Kalau kita makan, tidak boleh itu kita makan sebelum orang tua dulu. Dosa kita dianggap kalau kasih sisa orang tua. Meskipun sudah sangat lapar, orang tua belum pulang, tunggu bapakmu. Sekarang, hancur Pak, tinggal tulang-tulangnya disimpankan. Pantas anak kita cerdas, tapi tidak ada berkah dalam hidup. Jadikan anak soleh dan soleha. Gimana caranya anak kita soleh dan soleha? Jangan kasih makan barang haram. Kemarin kita ini, saya yakin kita tidak terima wansogo, tapi kadangkala kita biarkan tetangga kita terima serangan fajar. Bayangkan hancurnya moral bangsa kita, Pak. Saya selesai, Pak Jenderal, selesai pemilu kan saya masih pergi ceramah keliling-keliling. Itu bayangkan kalau serangan fajar dia ganti namanya, Pak, menjadi apa? Sedekah subuh. Astagfirullah. Sogok dikir dia ganti namanya sedekah subuh. Jadi bukan elit aja yang rusak sekarang, Pak. Bukan cuma elit kita yang hancur moralnya, rakyat kita juga hancur. Dan wajar kalau selalu makan barang haram anak kita, jangan pikir dia bisa sholat jamaah di masjid. Nah, kenapa? Yang membentuk darah dagingnya barang haram. Nah, ya. Yang kedua, jangan kasih makan barang haram. Yang ketiga, didik, kasih keteladanan. Jangan harap anak kita santun kalau ibu bapaknya kasar. Di depan anaknya bertengkar sama istrinya, saling memaki. Jangan harap anak kita santun. Kasih contoh yang baik. Jangan harap anak kita jauh dari rokok kalau orang tuanya merokok. Awas kalau merokok, saya tempelin kau kalau saya dapat, ya. Saya kasih makan kau itu dengan bungkusnya. 10 menit kemudian dia bilang, nak, pergi beli rokok. Gimana ceritanya? Ya? Kasih teladan. Yang ketiga, didik. Ibu-ibu, saya mau tanya, angkatan bapak ibu, 82, ada enggak anaknya mati kelaparan? Yang bapak ibu tahu di tetangga ini ada enggak mati kelaparan? Enggak mungkin. Tapi yang mati karena narkoba pasti ada. Yang mati karena tawuran pasti ada. Itu berarti ibu enggak usah pikir ini. Itu Allah sudah jamin. Tidak akan keluar dari rahim seorang manusia sebelum Allah sudah pastikan jaminan rezekinya. Tapi yang terlalu kita cemaskan, nanti kalau saya nu, gimana anak saya, gimana rumahnya, gimana makannya. Kita tidak pikir gimana sholat anak saya. Demi Allah, Bu, demi Allah, begitu masuk kubur orang sudah lupa kita, Pak. Orang sudah lupa. Jangan masuk kubur, masih hidup aja kita. Ini Pak Jenderal pernah punya komandan, punya ajudan, pernah punya pasukan. Jangankan meninggal, sekarang aja pasukannya sudah banyak yang lupa. Iya toh, pasti dilupa, Pak. Dan siapa yang bisa kita harapkan doa? Anak. Alangkah bahagianya anak kita 5, setiap sujud terakhirnya dalam sholatnya selalu berdoa, Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan percaya kalau anak cucu kita baik agamanya, enggak usah cemaskan dunianya. Tapi kalau dunia-dunia terus dia kejar, sengsara dunia apalagi akhirat. Ya, Bu, ya. Sayang ibu-ibu lebih ketat jaga suaminya daripada jaga anaknya. Kalau jaga suami, dia berbuat dosa, Bu, ibu tidak tanggung dosanya. Itu enaknya jadi istri.
Kalau suami maksiat, ibu tidak tanggung. Tapi kalau anak kita maksiat, ibu tanggung. Kenapa? Sebagai ibu. Maka yang bisa menolong kita adalah anak yang soleh dan soleha. Sangat tepat usia pensiun, usia-usia sudah dekat dengan kubur, punya hafiz. Itu tindakan yang paling tepat. Pandai menyikapi hidup namanya itu. Yang kedua, yang bisa menyelamatkan kita adalah sedekah jariah. Ibu-ibu ini yang banyak emasnya, berlian-berlian. Bu, kalau ibu meninggal, siapa yang pakai emas berliannya ibu? Hah? Anak? Bukan, istri kedua. Ya pasti bu, saya sering lihat begitu meninggal istrinya dicabut semua. Ini cincin kawin kita dulu ibu. Dia nangis tapi dia cabut, dia paksa keluar. Ini waktu kita ulang tahun pernikahan di Singapura, sebelikan kau gelang ini. Dia cabut lagi tuh kalungnya. Ini waktu kita pi umroh ibu emas Dubai. Dua bulan kemudian kenal sama janda. Ha, cincinnya ibu dikasih sama janda. Ini cincin mantan istriku sudah mati. Nah, daripada emas berlian ibu dipakai istri kedua, mending sedekah. Apalagi kalau orang kaya, ngapain pakai yang asli? Coba kalau ibu Ratna pakai, biar palsu orang juga bilang asli. Betul. Iya toh, masa istri jenderal palsu? Beda kita kalau orang miskin, sudah asli masih, dari mana dia dapat? Maka itu yang namanya pandai menyikapi harta. Ibu-ibu, ya? Sedekah. Ada enggak orang bangkrut gara-gara sedekah? Ada, enggak ada. Ibu-ibu, kalau ibu meninggal ini rumah, mobil, siapa yang punya? Menantu. Anak orang lain, iya bagus kalau menantu kita soleh. Kalau dia kurang ajar, dia pakai pacaran, dia hianati anak kita. Sedekahlah, sedekah. Bersedekah. Bapak-bapak, ada harta, sudah bagi warisan untuk anak, selebihnya sedekah. Orang ke kubur tidak balik-balik bu. Ingat, penyesalan, ada lima penyesalan orang masuk kubur. Satu diantaranya, mereka yang enggan bersedekah. Kan waktu kita wafat tuh digosok mata. Bangun, ketemu sama malaikat penjaga kubur. Hari apa ini? Kau sudah mati dah saat. Iya kah? Ya, kasih kembali saya dulu. Ya Allah, balikkan saya dunia. 5 menit saja, 3 menit saja. Untuk sholat? Bukan. Untuk puasa? Bukan. Untuk apa? Saya mau katakan harta saya sedekahkan. Kenapa? Karena sedekah itu mengalir meskipun kita sudah arwah. Sholat tidak bisa lagi kalau kita sudah mati. Maka sedekah. Ibu-ibu yang banyak jilbabnya, ngapain punya jilbab 20? Memang ibu pakai semua kalau keluar? 2 aja orang sudah bilang gila. Lebih baik yang sedekahkan 10. Kasih orang-orang yang tidak punya jilbab mewah, kasih dia. Begitu dikasih, mereka sudah bangga. Bapak-bapak, ada ustadz, kasih dia. Dia pakai. Jangan nanti merusak baru kita kasih. Ada itu, baju di situ, daripada rusak saja kasih ustadz. Nanti mau rusak baru diingat ustadznya. Sama ibu-ibu mau bersedekah, itu ada kue di kulkas daripada basi. Kasih yang bagus. Dan itu kalau ustadz bapak sedekahkan, sedekahi, itu akan bermanfaat. Cuma sayang, kita lebih senang sedekah sama pejabat daripada kepada ulama. Padahal kalau pejabat dia pakai hura-hura, kalau artis dia pakai maksiat. Coba lihat orang menghormati ustadz daripada artis. Kalau artis diundang tuh, waduh, lengkap sekali pelayanannya, eksekutif kelas. Hah? Padahal kalau artis apa dia datang bawa? Ya cuma datang bawa alamat palsu. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya, jogetlah di depan kita, Pak. Enggak juga dikasih pegang, Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang bawa 50 juta, dia pakai maksiat itu uang 50 juta. Tapi kalau ulama kau kasih, dia akan menjadi, dia sebarkan untuk anak yatim, dia sebarkan untuk sedekah sendiri. Sedekah lain. Keliru ibu, kalau ada aset tinggal, ibu tidak sedekahkan. Nah ini ada emas saya, ini ada 400 gram. Sudah, kau jual 300 gram, bikinkan masjid di kampung. Selama masjid itu dipakai ibadah, selama itu ibu dapat kiriman amal. Ya, sedekah. Yang ketiga, yang bisa menolong kita, ilmu yang bermanfaat. Bapak ibu tidak usah jadi ustaz, berat. Gimana caranya? Urus ustadz. Sama pahalanya itu.
Ibu enggak usah jadi ustazah. Berat. Otak sudah pikun-pikun. Iya toh, mau menghafal ibu Al-Kafirun aja tak balik-balik. Nah, gimana? Urus ustazah di sini. Sama pahalanya ibu jadi ustazah. Ilmu yang bermanfaat. Bapak-bapak, kalau dapat potongan-potongan dakwah dari Ustadz Dasat Latif di medsos, sebar. Di grup kita ada 10. Setiap grup ada 15 orang. 10 kali 15, 150. Orang, bapak ibu sebarkan. Masa sih tidak ada yang nyangkut 2-3 orang? Selama orang itu amalkan ilmu dari ustadznya, ibu bapak juga dapat pahala seperti pahalanya ustadz, meskipun tanpa mengurangi pahala ustadz. Cuma yang kita selalu sebarkan hoax. 01, 02, 03. Ini sudah suka dibodoh-bodohi ilmu politik. 01, 02, 03. Hehehe, politisi bapak percaya. Dia bertengkar di medsos, di Singapura dia atur waktu ngopi-ngopi. 2019 siapa yang bertanding, Bu? Prabowo lawan? Siapa yang menang? Siapa menterinya? Dia satu sudah baku satu paket. Ya, habis amal kita nyemar-nyemar yang tidak ada faedah. Lebih baik kita sebar dakwah. Orang mau amalkan atau tidak bukan urusan kita. Bagian dari dakwah. Poin pertama, satu, anak yang soleh dan soleha. Dua, sedekah. Tiga, ilmu yang bermanfaat. Berikutnya, yang ingin saya sampaikan, hal yang kedua. Ini sebentar lagi kita kedatangan Ramadan. Ibu ya, bulan Ramadan itu disebut satu, bulan penuh ampunan. Dua, bulan dilipat gandakan segala kebaikan. Tiga, bulan dikabulkan semua doa-doa. Dari nama-nama Ramadan ini, inilah tiga yang mendesak kita lakukan. Satu, banyak bertobat. Apakah tobat itu berkaitan dosa? Bukan. Bukan dosa semata kita bertobat. Kalau dosa kita bertobat, maka Nabi tidak perlu istighfar, Jenderal. Kenapa? Nabi tidak punya dosa. Kalaupun ada, kata Allah, kalau ada dosamu Muhammad, saya sudah ampuni. Tapi buktinya, satu kali beliau duduk, 100 kali istighfar. Padahal Nabi tidak punya dosa. Lalu kenapa orang istighfar? Karena nikmat Allah tidak bisa dibayar dengan ibadah yang kita lakukan. Nah, kita selalu berpikir itu miskin. Ah, saya kan miskin, Ustaz. Ibu miskin karena membatasi definisi kaya. Kaya itu deposito miliaran. Miskinlah ibu karena tidak ada miliaran. Kaya itu rumah mewah. Miskinlah karena rumah kita kecil. Coba kalau kaya itu teman yang banyak. Kaya itu kesehatan. Kaya itu waktu berjamaah di masjid. Kaya itu berkah penghasilan. Itu maka kita kaya. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak bertobat. Ramadan, tobat. Waktu paling bagus bertobat itu Ramadan menjelang buka. Masih ingat bapak ibu kan waktu masih TVRI kan? TVRI sama RRI. Mau jalan Ramadan, mau puasa, mau buka itu kan istighfar tuh satu TV. TVRI waktu itu, nashhadu Allah ilaha illallah wa nastaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Itu ibu, itu ibu amalkan. Jangan sampai sudah tua kita masih senang ke mall. Jangan sampai sudah tua anak mantu pergi kita ikut. Tetangga pergi mall kita lagi ikut. Salah, tidak, itu namanya keliru menyikapi masa tua. Istighfar. Cuma kalau ibu istighfar menjelang buka, jangan di depan makanan. Karena bisa jadi mulut istighfar dalam pikiran mana dulu saya hantam. Ya misalnya meja makan di situ, nah ibu duduk di sini. Itulah bagusnya kalau rumah ada musola di dalamnya. Supaya ibu istighfar di musola, beduk baru ke meja makan. Istighfar. Yang kedua, antar dua rakaat dalam tarawih. Itu paling mustajab. Kita bertobat. Apa doanya? Allahumma innaka afuun karim, tuhibbul afwa fa'fu anna ya rahim. Itu dua rakaat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, itu lagi dulu dibaca. Berapa kali? Ya, satu kali minimal. Sudah lanjut lagi dua rakaat. Dulu-dulu saya kecil, itu
diucapkan rame-rame di masjid. Sekarang karena orang mau ringkas, tidak ada lagi itu. Padahal itu puasa tarawih sekali setahun. Cari nafkah bisa kok cari nafkah selesai Ramadan. Tapi tarawih selesai Ramadan, mau tarawih lagi. Ya orang bilang gila itu ibu. Maka Ramadan perbanyak istighfar, tobat. Yang ketiga, cara bertobat setelah istighfar menjelang buka tarawih, lazimkan sholat taubat. Ibu sudah buka, alhamdulillah. Itu enaknya pak, kalau rumah dekat dengan masjid. Orang sudah mati hati itu kalau sudah dekat begini tidak berjamaah ke masjid. Maka kekeliruan kita ini kalau belikan anak kita rumah 10 menit ke rumah sakit. Memangnya anak tiap hari mau ke rumah sakit? Doakan supaya kita tidak masuk rumah sakit. 10 menit dari bandara, tiap hari kamu naik pesawat. 10 menit dari mall, tiap hari kamu ke mall. Mestinya cari rumah 5 menit dari masjid. Nah, sudah ibu, sudah buka, ibu ke masjid, nunggu isya. Sebelum masuk isya, ibu sholat taubat. 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Sampai 6. Apa niatnya? Nah, ini yang selalu ditanyakan ibu Masjid Salim. Niat tidak harus dilafazkan. Niat boleh dalam hati. Ibu baru kan, bapak ibu, baru wudhu, ada dalam hati. Saya mau sholat taubat, itulah niat. Tanpa diucapkan pun sudah sah. Kapan taubatnya? Sujud terakhir. Nah, ya Allah, ampuni. Saya banyak hilaf dan dosa. Kemana lagi saya bertobat kecuali kepadamu. Minta kepada Allah. Dan tidak harus bahasa Arab. Ya. Dan berikutnya, Ramadan banyak bertobat. Yang kedua, banyak berdoa. Anak-anak kita sekarang rajin berdoa, alhamdulillah. Cuma doanya di status. Ya Allah rahmati rumah tanggaku. Ya Allah berkahi penghasilan suamiku. Sibuk bu, Tuhan mau baca statusmu. Kau doa di atas sajadah, di atas masjid. Ibu-ibu seperti ini, gak usah lagi doa supaya punya ruko, supaya punya kebun. Enggak, apa doa ibu? Paling mustajab minta ibu. Allah apa? Ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatim. Wafatkan saya dalam keadaan husnul khatim. Itu yang mesti. Ibu. Kemudian apa lagi? Doakan anak-anak kita soleh dan soleha. Mintalah selama Ramadan. Minta berdoa, banyak-banyak berdoa. Karena doa di bulan Ramadan Allah malu tidak mengabulkan. Cuma kenapa doa tidak dikabulkan? Satu, karena kita berdoa tidak sesuai dengan sunnah. Banyak yang berdoa tidak diawali dan akhiri dengan salawat. Siapa yang berdoa tidak awal dan akhir salawat, maka doanya tergantung langit dan bumi. Jadi syarat mutlak berdoa salawat dulu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Artinya apa? Kalau dia berdoa sesuai sunnah, dia jalur tol, cepat sampai. Kalau dia tidak sesuai sunnah, sampai juga tapi macet, lama baru sampai. Maka doa harus sesuai dengan sunnah. Yang kedua, bisa jadi doa kita diijabah karena yang kita minta tidak baik. Ya Allah, mudah-mudahan saya bisa beli mobil. Kok malah dijual mobil kita? Allah tahu kalau ada mobil tidak datang lagi jamaah di masjid. Allah kasih yang terbaik, bukan yang kita mau, tapi yang Allah mau. Itulah taufik, kesesuaian antara apa yang kita mau dan kehendak Allah. Nah, yang ketiga, Ramadan setelah banyak bertobat, banyak berdoa, beramal soleh. Karena kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan Allah lipat gandakan. Apa saja? Mulai dari ibu-ibu tadarus, sholat taraweh, sholat hajat, dan lain-lain. Bagus, kita hablu minallahnya baik. Baik, tapi yang jauh lebih baik Allah cintai, jadi manusia yang banyak manfaat. Ada orang rajin jamaah, tapi dikomplain tidak ada yang senang. Dia tidak istimewa di hadapan Allah. Mohon maaf, saya biasa bilang sama teman-teman polisi, kalau ada kapolda rajin sholat, saya tidak spesial. Kenapa? Ya memang kewajibannya. Dia sendiri yang masuk surga. Kalau ada kapolda lagi asan, dia tinggalkan pekerjaan, ya memang semestinya begitu. Tidak juga kau ajak kita, kau yang sendiri masuk surga. Tapi kalau ada kapolda, dia berantas narkoba, dia berantas minuman keras, itu baru fungsinya. Kalau sholat, dia yang sendiri masuk surga.
Kalau Ustaz ceramah, tidak sehebat kalau Kapolda yang melakukan. Kalau saya ceramah, jangan narkoba. Pulang ceramah, dikasih kempes buat mobil saya, Nana. Tapi coba kalau Kapolda, dia bisa perintahkan dir narkoba, berantas itu. Itu yang hebat. Namanya menjadi manusia manfaat. Ada orang rajin Senin Kamis, tapi pelit. Itu tidak istimewa. Orang yang baik, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian, yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Di tempat ini kita menjadi pelajaran, meskipun purna tugas, alhamdulillah sudah bertahun-tahun purna bakti, tapi masih menjadi manusia manfaat. Ya. Kalau ada keluarga kita jadi pejabat, sampaikan, gunakan jabatanmu amar ma'ruf nahi munkar. Karena punya kekuasaan jauh lebih efektif amar ma'ruf nahi munkar ketimbang kita sudah pensiun. Merugi kalau ada orang punya jabatan dan kekuasaan tidak memudahkan dirinya masuk surga. Beda kalau kita, kami misalnya ustaz masuk surga kan masih ngantri. Kalau malaikat katakan ustaz Indonesia masuk surga, masih ngantri Bu. Ulama NU, ulama Muhammadiyah, ulama Jawa Timur, ulama MUI, masih ngantri dia ribuan. Tapi coba kalau Allah nanti katakan Kapolda Sulawesi Selatan silakan masuk, tidak perlu antri, sendiri dia. Maka kalau ada anak cucu kita yang punya kuasa, nasihati terus, jadikan itu nak kebaikan. Saya sekolahkan kamu, ya, saya jualkan kau warisan supaya kau jadi seperti ini. Saya mau kau gunakan untuk amar ma'ruf nahi munkar. Insyaallah anak kita menjadi investasi buat kita. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih atas undangannya Pak Jenderal, mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat. Tip-tip nasihat khusus untuk silaturahmi seperti ini, kalau silaturahmi seperti ini jangan sampai ada pamer-pamer. Ya biasanya kita kalau reuni-reuni itu kan mau dibilang, mau dikata, ya singkirkan itu. Kalau anak-anak yang baru mungkin usia 25 tahun reuni kuliahnya wajar. Tapi kalau sudah kakek-kakek nenek-nenek masih punya sifat begitu, waduh sudah mati hatinya. Mari kita doakan Sahibul Bait, mudah-mudahan sehat walafiat,